Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anton Adianto. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang seputar dunia lovebird. Oke, mungkin pada video kali ini saya akan membahas pakannya ketika sedang meloloh. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya di klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, di sini ada betina dan jantan saya yang kebetulan sudah menetas. Nah, apa saja sih pakan yang harus perlu kita perhatikan? Sebenarnya di sini itu banyak versinya ya. Nah, namun di sini saya akan memberikan ini versi saya ya, versi saya sendiri. Nah, saya itu memberikannya makanannya itu yaitu yang pertama itu seperti biasa saya menggunakan millet putih yang standar kiloan. Nah, terus yang kedua itu ada kenari seed juga. Nah, terus yang ketiga itu ada jagung sebagai pakan pelengkapnya untuk memudahkan si jantan dan betina meloloh. Nah, dan juga saya tambahkan sedikit sini ada pur ayam. Nah, fungsinya itu saya agar si anakan cepat besar ataupun bisa memberikan gizi yang cukup ya. Karena seperti yang kita tahu kandungan dalam pur ayam itu memang sangat besar vitaminnya dan zat besinya ataupun gizinya. Oke, mungkin saya sedikit saya menggunakan millet putih dan kenari seed itu saya campur. Kemarin itu saya menggunakan millet putihnya yang standar itu yang kiloan. Saya itu memberinya itu setengah kilo, kemudian kenari seednya setengah kilo, lalu saya campurkan. Nah, saya campurkan menjadi satu wadah dan seperti itulah jadinya yang di sana itu. Kemudian jagungnya ini setiap hari itu harus ada ya teman-teman, dikarenakan untuk memudahkan si jantan dan indukannya meloloh anaknya. Nah, di situ kita harus menyediakan setiap hari teman-teman jagungnya itu. Kemudian pur ayamnya juga kalau bisa jangan sampai habis, karena di samping untuk memudahkan kandungan zat yang ada dalam pur ayam juga sangat bagus. Oke, mungkin itu saja barangkali buat teman-teman yang ingin mengikuti. Nah, itu saja pakan yang saya berikan kepada lovebird saya yang sedang meloloh anakannya. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam peternak burung lovebird di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.